Waduh, itu terawih gila enggak, Pak? Iya, soalnya 7-10 menit di sana. Waktunya 7-10 menit. Masa itu? Enggak terawih. Salat tarawih di Ponpes Al-Qur'aniyah Indramayu, Jawa Barat belakangan menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya tarawih dilakukan dengan sangat cepat, yaitu hanya memakan waktu sekira 7 menit untuk 23 rakaat. Terkait fenomena tersebut, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memberikan tanggapannya. Yakut saat ditemu di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 18 Maret merasa heran dengan adanya tarawih kilat. Ia pun meminta agar fenomena ini didiskusikan lebih lanjut dengan ahli agama atau para kiai. Yakut tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini sebab menurut Yakut salat tarawih merupakan ibadah sunnah atau tidak wajib dikerjakan. Sebelumnya diberitakan pengurus Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Kiai Haji Azun Mauzun menyebut tarawih kilat sudah menjadi tradisi Ponpes yang dipimpinnya tersebut. Menurutnya tradisi itu sudah berjalan sejak tahun 2006. Azun mengaku tarawih super kilat ini mampu menyedot animo masyarakat untuk ibadah. Pasalnya masjid yang menjadi lokasi tarawih penuh bahkan sampai ke teras. Mayoritas yang ikut salat tarawih kilat ini adalah anak muda. Meski demikian, orang dewasa pun juga tampak ikut salat tarawih di masjid Ponpes setempat. Waduh, itu terawih gila enggak, Pak? Iya, soalnya 7-10 menit di sana. Waktunya 7-10 menit. Masa begitu? Enggak terawih aja boleh ya. Saya itu kadang-kadang kalau lagi ada kerjaan banyak, saya lagi banyak itu ya. Atau mepet. Tapi saya terawih terus ya, masalahnya itu. Kenapa? Kita tanya ke, ini deh ahli agama nanti ya. Tanya ke kiai, ke ulama apa nih. Kalau ada terawih kilat itu gimana, rukun, wajibnya terawih itu apa, kita nanti tanya ke tokoh agama dulu, kalau yang lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.